Selamat pagi teman-teman. Nah, jumpa kembali di Kambing Kali Kising TV ini. Kita hari ini ke Kabupaten Magelang, tempat Bapak Sunandar nih, Pak Sunandar. Nah, ini alamatnya tepatnya mana, Pak ini? Ini kiri tengah Borobudur Magelang. Kiri tengah Borobudur Magelang. Kebetulan ini di kandang Bapak Sunandar full ready stock. Baik jantan ataupun betina itu sampai bek kandangnya, nanti kita bisa lanjut lihat update harganya jantan ataupun betina ini di kandangnya Pak Sunandar. Nah, ini maskotnya Pak Sunandar, jantan keranda. Tidak sampean jual, Mas. Oh, naik cocok harga ini dijual. Ini sampean minta piro, Mas? 75. 75 juta kerandanya jelas ya. Ini keranda silangan SG sama labas. Oh, silangan SG sama labas. Oke. Buat teman-teman, 75 juta. Ini Pak Sunandar niat untuk jual kepala merah maskot satu-satunya di kandang. 75 Pak. 75 juta. Kita lihat full bodinya. Umur piro Pak Sunandar? Ini sekitar 2,5 tahun. Well 3 pasang. Ekor kenceng, bulunya juga drywall. Iki bapak esek keranda labas. Induknya itu mana? Induknya anak SG, terus kawin sama jantan anak labas. Oh, induknya anak SG terus kawin dengan jantan esek anak labas. Berarti keranda. Nek jantannya itu punya Pak Lam itu sih. Kaki itu cacat. Oh, jantan pejantane ini punya Pak Lam sing. Tapi sudah tua ya Pak anu nih. Sing pejantane bapak ini. Trasumar. Oh, dulu dari Mas Kecuk. Iya. Nggih, 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 nggih. Jadi ini niat di Lego ketika harga sampai 75 juta. Nek misalnya belum sampai 75 juta, apa iki jek nego berapa ini, Pak? Oh, nego tipis. Oh, nek belum nyanda sementara buat kelangenan dulu. Oke. Kelihatannya di kandang-kandang jenengan itu ada beberapa jantan dagangan semua berarti, Pak? Ada 5 ekor. Ada berapa? 5. 5 ekor semuanya hitam plus. Oh, 5 ekor semua hitam plus, baik. Yo, tapi kayaknya ini yang termahal malah sing kepala coklat ya, Pak. Warna kaporit. Warna kaporit. Kambing jagaran itu warna kaporit. Yo, baik, baik, baik. Oke, kita lanjut sih. Kepala hitam, Pak, punya jenengan. Kalau yang ini, Pak Sun, ini usia piro, Pak? Ini sekitar 17 bulan. 17 bulan, berarti paling poel satu pasang, yo. Kayaknya 2 pasang. Oh, mulai 2 pasang. Kalau kerandai, Pak? Ini anak Takeo. Anak sama Mas Joko. Anak Takeo, Mas Joko bibit ya? Ya. Oke. Selanjutnya ini. Seiki kri. Ini poel satu pasang ya. Ini poel satu pasang. Kerandai, Pak? Ini cucunya Super Grass. Cucu Super Grass. Ini berarti sealur karo boncel ya, Pak? Sealur sama boncel. Ini bisa lihat. Cucu Super Grass. Maestronya kambing. Poel satu pasang. Pasang. Nek sing ini, Pak Sun. Yang ini usia 3 tahun. Nah, untuk usia 3 tahun. Masih cucu labas itu.
Ini masih cucu Labas. Alur bapak berarti yang dulu hitam sama Pak Roji. Oh, sik dulu kendit hitam dibeli Pak Saroji. Oh, itu cucunya. Berarti punya Pak Sis ya. Dulunya. Ini rega berapa, Pak? 20 juta. Ini 20 juta. Galak ora ini. 20 juta gitu. Ketok. Oke. Ini keranda Labas harga 20 juta. Buat berapa ini, Pak? Ini pas rampas umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Oke, 20 juta keranda Labas usia 3 tahun. Nanti bisa hubungi Bapak Sunandar ketika ada teman-teman yang menghendaki. Ini ada 5 pejantan super semua dengan harga bervariatif. Ini tinggi badannya kita yo lumayan, Pak yo. 1 meteran. 20 juta nego, Pak yo. Nego tipis. Nego tipis sekali. Nego tipis sekali. Hampir net. Nego tipis sekali hampir net. Tapi kerandanya jelas, Pak. Ini anak-anaknya api-api apa ini? Bagus-bagus tuh masih di tetangga desa itu. Oke. Ini keturunannya api-api, kerandanya jelas 20 juta nego tipis keranda Labas. Dari Labas dari bapak ini ya, Pak, berarti. Oke. Full bodinya tinggi besar, bulu juga bagus, warna plus. Nanti bisa hubungi Pak Sunandar bila teman-teman ada yang minat. Satu ini lagi, kalau yang ini, Pak, masih di jalur Labas. Oh, ini juga masih di jalur Labas. Dari tempatnya Pak Bambang Lubis. Dari tempatnya Pak Bambang Jograngan ya? Iya. Oke. Ini tinggi badan kira-kira berapa, Pak? 100 meteran. 1 meteran. Umur? Ini 3 tahun setengah. 3 tahun setengah berarti udah rampas. Harga, Pak, harga? Harga sama, 20 juta. Harga 20 juta. Umur 3 tahun jamin ngawin pinter kayak. Jalur Labas. Postur juga panjang. Bulu rewol warnanya juga plus. Ini mumpung ada beberapa banyak pilihan, teman-teman nanti bisa hubungi, nanti kita sertakan nomornya Pak Sunandar di deskripsi. Bisa japri langsung. Ini yang keranda Super Grass ya, Pak Sun. Ini baru poel sepasang yang tadi kita review, sempat lupa belum tanya harganya. Ini harganya minta berapa, Pak Sunandar ini? Berapa? 20 juta. Masih muda. Ekor kenceng, warna kaporit. Telinga juga les kayaknya ini. Ini 20 juta harga net apa gimana, Pak? Nah, ini net. Ini sama sekali enggak nego ya. Enggak ada nego. Posturnya juga jelas calon jumbo. Tuh kondisi barangnya. Oke, ini penampakannya teman-teman, nanti bisa juga hubungi Pak Sunandar, mumpung ini barangnya juga ready stock. Di Kabupaten Magelang sudah jarang ya, Pak Sun. Sudah jarang, mumpung ini ada, nanti teman-teman kalau ada yang minat. Nah, ini yang review pertama tadi sempat lupa, Pak Sun, ini harga berapa ini, Pak? Yang ini paling murah harga 15. Oh, ini 15 juta. Ini nego ya, 15 juta ya. Nego tipis. Nego tipis. Ini yang tadi keranda Takeo. Pejantan ini punya Pak siapa? Pak Joko Bibit. Berarti ini rada ono darah-darah Oscar kali, Pak ya. Mbah-mbahnya ini Oscar punya Pak Yanto Luri sae. Anak Takeo. Nggih, nek bapake ini berposisi di Bener, Kabupaten Purworejo. Lanjut yang ini darah-darah cantik. Ini harga berapa nih, Pak Sunandar? Untuk yang ini
nggak sama. Yang ini kan harga standar, yang ini 2,5. Kalau 2,5. Yang ini udah 10 juta. Mahal. Oh iya, nah ini istimewa Pak ini. Telinganya panjang sekali. Itu harga berapa betinanya? 15 juta. 15 juta. Kalau yang ini jantan, Pak? Yang ini jantan kembarannya. Oh, kembarannya betina yang harga 15 juta ini harga berapa jantannya? 10 juta. Oke, lanjut. Lanjut ini darah-darah siap kawin? Ini darah-darah yang siap kawin itu ini standar breeding besar ini ya. Kisaran 7 jutaan. 7 jutaan. Ini breeding sedeng, Pak, ya. Oke, okay, tapi luas-luas. Nggih. Berarti ono alur rasnya, Pak, ya. Jenengan melayani sing harga di bawah ini ndak, Pak? Oh, ada. Ada ya. Kayak gini aja spek ya, kayak. Yang mana? 3 jutaan. Oh, yang pletake banyak. Iya. 3 juta sampai 3,5. Oh, itu yang pletake banyak itu harga 3 juta sampai 3 juta setengah. Nih. Lanjut yang ini. Ini induk laktasi 1 sama diri-diri yang 3 sampai 4 jutaan. Oh, diri-dirinya itu 3 sampai 4 jutaan. Iya. Oke, ini ada induk laktasi 1 ini harganya 6,5. Induk laktasi 1 ini harganya 6,5. Ini ada bibit-bibit calon induk. Cempe-cempe. Kisaran 3 jutaan. Oh, ini harga per ekornya 3 jutaan. Iya. Termasuk yang ini, Pak, hitam mulus ini. Ini rata-rata sama, 3 sama ini. 3 jutaan. 3 jutaan. Sebelahnya, Pak, ono sik kepala merah dan kecil-kecil ini. Oh, yang ini kisaran 1,5, Mas. Oh, sih ini 1,5-an. Iya. Oh, jadi ini anu teman-teman, Pak Sunandar itu menyediakan kambingnya itu bervariatif, artinya dari harga yang terendah sampai yang kelas kontes ya, Pak. Artinya tergantung pesanan pembeli, keinginan pembeli. Ini misal area wilayah Jawa Tengah ada minimal order untuk dikirim atau gimana, Pak? Misal pesan berapa bisa dikirim gitu? Biasanya nek untuk jumlah banyak bisa dikirim, tapi kalau cuma 1-2 itu biasanya ambil sendiri. Ambil sendiri, oke. Berarti ada jumlah minimal. Kalau banyak bisa diantar sampai tujuan, artinya gitu nggih. Oke. Ini ada satu ekor yang menarik. Ini betina ini harga berapa, Pak Sunandar ini? Itu kisaran harga 3 jutaan. 3 jutaan. Meskipun kecil tapi ini kok ayu ya, Pak, ya. Maksudnya telinga panjang. Warna juga. Warna udah bagus, telingane mapan, ini 3 juta. Cempe. Usia piro, Pak, ini, Pak? Itu kisaran 3 bulanan. 3 bulan. Oke, 3 bulan. Ini mumpung barangnya ada. 3 juta usia 3 bulan dari warna telinga masuk spek. Oke, Pak Sunandar, nanti barangkali ada beberapa teman-teman yang minat dengan kambing jenengan, bisa disebutkan nomor telepon jenengan berapa, Pak Sun? Nang HP. Berapa nomornya, Pak Sunandar? 081227499504. Ulangi, Pak, sekali lagi 081227499504. Oke.